dapat tas baru, tas member. Ini adalah tas saya. Buat sancangan saya sendiri. Okay, banyak kecilan saya buat. Gulak komik. Bye. Hari ini hari yang sangat tough untuk saya. Malam tak cukup tidur. Balik daripada spotlight agak lewat. Sampai kat rumah pun macam mata tak nak pejam. Tapi kena bangun awal juga sebab dah ada appointment dengan dentist. Kena bawa anak ke jumpa dentist semua. Hari ini saya ada dua Zumba class. Saya perlu bekerja. Tak boleh miss. Semua rezeki. Lepas Zumba tu saya plan nak jumpa kawan saya yang biasa terlibat dalam production. Saya nak minta tolong dia ajar saya bagaimana nak buat program untuk tas saya yang kelima untuk minggu depan. Harap-harap dapat membantu saya sebab banyak benda yang saya perlu belajar untuk buat sesuatu program. Okay? Ini adalah tas yang sangat susah dan mencabar dan saya suka belajar. Sebenarnya saya suka tas macam ni. It's hard tapi it's good for me. Okay? Budak ni kan malangkan mak dia tak ada. Satu hari tak ada. Kan malangkan nak pergi festival. Kan? Okay, malam ni mami tak balik tau. Mami balik lambat. Ha? Malam ni ada festival film. Kau tak festival film apa-apa? Kau tak? No. Dia macam like a lot of film from other country. Local, you know, every macam competition. Spotlight. Sekarang kita tengah nak bersiap-siap untuk malam ni. Kita orang kena make up sendiri. Tak ada muak, it's not provided for tonight. So, kita kena belajar make up sendiri. Tak boleh nak harapkan orang make up dengan kita all the time. Okay. Tapi saya beruntung sebab hari ni saya dapat gambar dari Siti Nualiza. Sempat ya. Ada post kat dalam group. Pergi tak ajar nampak. Sorang-sorang. Okey. Tapi tak apa, sorang-sorang kita berasa dekat datang. Okey. Jom balik, jom. Balik, jom. Kita dah habis dah. Jom kita balik. Bye. Hari ketiga. Okay, hari ini saya nak fokus, nak buat preparation, nak buat konsep rancangan untuk tas saya yang nombor 5. Saya tak nak cerita pasal FFM, tu tak penting. Yang penting adalah macam mana nak siapkan tas ni. Okay. Kalau saya jadi juara, program yang saya nak buat adalah fitness dan lifestyle lah. Lebih kurang campur semua. So, inilah saya tengah pering kepala macam mana nak dapat idea, macam mana nak dapatkan info, dia punya objektif, apa punya konten. Benda ni adalah benda yang serius, ya. Okay, sebab kalau kita menang, kita kena fikir semua tu. Okay, so jadi saya memerlukan bantuan daripada kawan-kawan, daripada orang-orang yang lebih arif dalam bidang ni. Kita tak boleh, orang kata, anggap mudah. Kita kena banyak buat research. Okay. Esok pula, perjumpaan saya dengan Kak Oji, dengan Abang Pat, untuk bincangkan dengan lebih lanjut pasal persembahan di food truck nanti. Yang itu pun satu cabaran juga tu. Itu penentu juga. Markah tu.
Okay lah, saya nak sambung kerja. Okay. Agak ada macam idea tu boleh dapat lagi sama ada saya nak berhenti atau buat review atau nak gaduh. Hari Jumaat ni I punya discussion dengan Abang Pat, dengan Haziq lah, tak tahu apa ni. Doakanlah saya baik cepat.